teman-teman, kita melipir di pinggir jalan. Ini udah lewat Garut, kita di Tasik nih. Ini udah Tasik. Dan Teteh lapar. Teteh makan duluan, Teteh. Makan Teteh ya. Kita makan nasi kuning. Karena di sini enggak ada nasi uduk gitu ya. Adanya nasi kuning, ketupat sayur, kupat tahu gitu-gitu. Nah, makanya nanti kita isi dulu nih, isi dulu apa namanya? Perut kita ya Teh ya. Biar lancar ya Teh ya perjalanan ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di mana Teh? Di mana? Cilengsi. Di Cilengsi katanya. Di Cilengsi, Cilengsi ada di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Kita sampai di Tasikmalaya di yayasan. Kita mau menjemput Amel ya. Nanti jangan berantem sama Amel. Enggak ya, Teteh mah kalem ya. Nanti sama Amel juga kalem sama ya. Nanti kenalan sama Amel ya. Ini kita udah di yayasannya, kita mau langsung ke dalam ketemu sama Bu Haji sama semuanya. Keren tuh jamnya. Sekarang jamnya mau dipakainya dua-duanya sama gelang katanya. Emang biar keren. Iya, keren. Biar ngisi ya. Sini lah di ini aja deh, di apa? Digulung deh mendingnya. Digulung tangannya biar bagus. Dikit aja gulungnya, jadi biar ngisi. Nah, ini gulung lagi. Nah, yuk. Nah, yuk bismillahirrahmanirrahim kita ke sana. Assalamualaikum Bu Haji. Adik. Kita dadakan langsung ke sini. Lagi rame ya, Bu Haji? Enggak apa-apa. Lagi opsi dari pagi. Opsi apa tuh, Bu Haji? Beres-beres bongkar. Oh. Makanya aku bilang kayak ada tamu. Bu Haji sehat? Ada tamu juga. Ada tamu juga. Oh, gitu. Oh, iya. Di sini aja dulu, Bu Haji. Nggak apa-apa sambil nunggu. Ini pasien aku lagi baru. Kenalan dulu, Teteh. She came from kind of turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Assalamualaikum. Amel. Assalamualaikum. Hey. Kamu kok gitu sih? Gimana kabar kamu? Eh? Baik. Kau gemukan sekarang? Sehat. Bersih lagi. Dipingi terus. Eh? Dipingi terus ya. Berapa bulan di sini? Berapa bulan, Mel? 3 bulan. 3 bulan enggak ah. Berapa bulan coba? Enggak usah dikamu naik sih. Eh? Enggak apa-apa deh, biar bapak kamu lihat. Ngapain? Gak usah lah. Kan kamu mau pulang. Mau pulang gak? Ya udah, kalau gak mau pulang aja. Nah, ini kenalin dulu nih. Tuh, kenalin dulu dong. Gak boleh gitu. Marik nemu dari mana lagi? Hah? Nemu di mana lagi? Nemu? Gak nemu ini. Iya, ketemu di mana lagi? Ini ada di rumah kosong. Kosong mana? Di sono, di Legok. Ke Legok? Iya. Terus? Ya, aku bawa. Terus rumahnya di mana dia? Rumahnya di Sukabumi. Aku udah anterin ke rumahnya. Terus? Ya udah, terus berobat lah. Di? Berobat jalan. Enggak, orang tuanya kemana? Orang tuanya ada. Nanti minggu depan kita anter ke rumah ini, ke rumahnya Tewati. Terus sekarang dia mau di sini gitu? Hmm? Sekarang dia mau di sini? Iya, nemenin Amel. Maksud? Dia mau ke sini apa mau ikut ke rumah Kak Adin? Hah?
dia mau kesini apa mau ikut ke dia, rumah? Dia, Tewati nginep di rumah aku, tinggal di rumah aku. Terus dianterinnya? Dianterin nanti, minggu-minggu depan. Karena harus berobat lagi, harus konsul lagi. Kayak kemarin Amel sama dokter. Ya, Amel gak sakit apa-apa. Iya, Amel gak sakit apa-apa. Kan Amel mah terapi, bukan sakit. Itu tangan siapa dipakai? Dari gunung. Oh, dari gunung. Aku nempatin janji kan? Nempatin enggak? Enggak. Iya, yeah, seneng ya. Separuh apaan? Separuhnya belum pulang kan? Apanya? Akunya belum pulang separuhnya. Separuhnya apa? Separuhnya kan baru jemput nih Mang Adi. Pasti belum sepenuhnya gitu. Oh gitu, belum sepenuhnya, siap. Sepenuhnya tuh. Tenang aja. Kapan nih sepenuhnya? Hah? Kapan itu kamu udah buat tas mau ngapain? Atau pulang. Pulang ya udah. Oh ya udah. Kamu udah hafal surat-surat kan? Udah. Udah hafal belum? Udah. Ntar aku tes ya. Iya. Abis sholat zuhur ya. Iya. Oke. Okay. Sekarang kita udah sama Amalia, si cantik yang di yayasan. Ya Amel ya, gimana Amel kabarnya? Kabarnya? Hah? Baik. Baik, alhamdulillah. Kok jutek banget sih? Kok gitu jutek banget? Kan mau pulang. Mau pulang gak? Ya. Kalau mau pulang harusnya ceria. Gak boleh kayak gitu. Nanti ya udah deh, gak diajak pulang aja deh. Kita buktiin dulu atau pulang. Lah ini kan kesini buktiin kamu mau pulang. Di sini ada Tewati juga. Tewati gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Nah, Amel kemarin kan kita udah bilang kita mau jemput Amel ya. Terus Amel udah hafal surat-surat ya. Hmm. Di sini ngafalin surat apa aja Mel di yayasan? Di apa? Di pesantren. Surat apa aja? Iya, surat apa aja? Juz amma coba. Surat apa? Surat-surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas coba dibaca. Itu mah pendek banget. Semua orang tahu kali Mel. Salah satunya itu. Gitu. Oh, salah satunya itu. Terus apa lagi? Terserah Bang Adik maunya apa? Oh, coba bacaan salat. Salat apa? Bacaan salat subuh. Niatnya. Iya, niatnya. Shalli sunatan subuh rakaataini mustaqbilal kiblati adaira ta'ala. Iya. Niat salat zuhur. Usolli sunatan juhri ya zuhur. Usolli fardho zuhri. Iya tadi enggak aku zuhri. Enggak, kamu tadi bilangnya sunatan. Usolli sunatan subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada ilaita. Kalau itu berarti salat sunah. Usolli fardho zuhri. Iya, aku mah. Ya coba. Sunah. Coba. Enggak, salat zuhur coba. Oh. Usolli fardho zuhri arba'a raka'ati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Itu kalau sendiri ya. Terus asar. Usolli fardho asri arba'a raka'ati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Maghrib. Usolli fardho maghribi salasa raka'ati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Isya. Usolli fardho isya'i arba'a raka'ati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Mantap ya. Terus Yasin hafal gak Yasin? Aduh, enggak lah. Nah? Enggak. Beberapa ayat aja. Yasin, Al-Qur'anil Hakim, innakala minal mursalin, ala siratil mustaqim, tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira ilaihim fahum ghafilun. Laqad qala qaula astarihim fahum la yubsirun. Inna ja'alna bukan inna ja'alna fi aqnakihim aglalan bukan inna ja'alna fi aqnakihim ini urutannya aku tahu inna ja'alna fi aqnakihim aglalan fa gilal aghni fa mukmahun. Nah terus iya tunziru bukan itu mau ada akhir wa ja'alna mim baini sadaw sadaw amin kafim sadaw faksainahum fahum la yubsirun. Yeah. Udah habis itu ya, lumayan lah. Terus ayat kursi, coba ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gimana sih pertamanya?
Allahula Allahula illa wal hayyul qayyum la ta'udhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi ismihi lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'tuna bi syai'in illa ma syaa wa sia'a kursiyyu samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi ismihi lahu ma baina aydihim. Itu mau muter balik. Terus apa lagi ya, surat Al-Falaq coba. Kalau surat Al-Falaq mencari mengenal kami, cari gosipin ijawa kok kami, cari nafasati filopat kami, cari hasilin ijazat Anas. Kalau surat binas, malikinas, ilainas, mencari waswasilanas, alaziwas, wisufi sudurinas, minalzinatiwanas. I don't know where she came from, kinda turn me upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Udah deh, makasih banyak ya Bu, udah ngerawat Ame. Bu Nunung mau kontekan sama aku, makanya aku pengen pulang nih, mau beli apa. Terus, oh iya, cat nomor Bu Nunung. Oh iya, aku lupa, aku minta pulpen, cat nomor Bu Nunung dong. Nanti sama aku. Ada bentar dari Bu Adit. Sama aku. Nah, sama Bu Haji juga, terima kasih. Maafin ibu ya. Dari selama di sini maafin suka kadang suka. Terus awas di rumah, harus jaga kesehatan. Sholat yang lima waktu harus dijalanin. Ya, terus doanya yang ibu kasih di sini harus diamalkan ya. I did a lot of bad things and never did I give.